semuanya. Wah. Hai, Anyong. Hai, Oshi aku. Hai. Emoto-san, arigato, Emoto-san. Cookies. Cookies, cookies, cookies. Kak Roger dan Warta, siapa ini? Terima kasih, Kak. Cookies, ya. Wah, lucu bertaburan cookies. Wah. Pagi Kalista. Happy Valentine semuanya. Wah. Tapi itu Roger. Emang iya? Ih. Cosplay aja terus, Pi. Cosplay, Pi. Eh, terima kasih loh. Buset, Roger. Wah, lucu bertaburan cookies. Happy Valentine semuanya. Happy Valentine. Halo, hai. Aku hari ini pakai baju coklat. Sesuai katanya Kalistar tadi. Tanya apanya coklat ya. Fortune cookie. Hei hei hei. Ah, malu. Kamu dapet coklat enggak? Enggak. Kongsi pacai and happy Valentine. Yeay. Ya, kongsi pacai semuanya. Aku enggak dapet angpau. Dapet sih. Angpau dapet berapa, Dek? Kawaii. Emoto-san. Mau dikirimin coklat enggak, Dek? Gak dapet angpau, cepel gak? Cepel! Kalista cepel! Mau di gift coklat gak, Dek? Kan gak boleh makanan, Kak! Emoto-san, arigato! Tapi arigato cookiesnya! Wah, banyak sekali! Gimana rasanya satu unit song sama Cirona? Wah. Wah. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Kak Gendu, terima kasih Kak gift heart-nya. Terima kasih. Gimana guys, aku udah berapa seminggu ya libur showroom ya? Enggak sih, enggak sampai. Hampir seminggu. Kalian kangen enggak? Akhirnya aku serem lagi. Udah setahun. Kangen bawelnya. Aku lihat lo di mention kalian ini, ayo showroom kapan ya, showroom lagi, kangen. Jelas kangen dong, kangen banget. Oke, foto sama Anin. Udah 3 purnama nungguin nih, Dek. Oh, 3 hari ya, perasaan terus minggu deh. Aku kangen Roger. Mau to shoot roulette. Hayo, siapa yang kemarin dapat to shoot sama aku? Papi terima aci. Apa itu? Kayak surat ya. Gimana rasanya kemarin kamu gendong Cirona? Ringan, guys. Ringan. Sampai aku bisa gendong. I'm thankful, guys. Kak Antonio Ferry, terima kasih, Kak. Gift dari rumahnya. Ah, masa sih ringan? Iyalah, itu aku
gak sekali guys jepretnya, apa fotonya berkali-kali, tapi yang paling bagus itu slide-nya blur. Muka aku blur tapi muka Cirona ya bagus. Muka aku yang blur karena aku gendong. Tadinya ketawa, jadi blur gitu. Itu udah paling bagus. Emang Cirona berapa gram? Dikira Lombok ya berapa gram? Eh, Lombok Jaon ya? Eh, gram ya? Tahu deh. Kadak dikduk ter, terima kasih Kak. Give heart-nya. Terima kasih. Emoto-san, arigato. Arigato kadak dikduk ter, terima kasih give heart-nya. Cirona kas full leader. Eh, liter. Nahan berat pasti. Enggak berat. Bukan nahan berat sih, nahan ketawa. Karena aku lagi ketawa. Karena kita fotonya itu, guys, di backstage. Terus yang lainnya pada kayak masih riwa-riwi gitu loh. Masih kayak ya banyak orang yang ngeliatin. Jadi malu aja. Kak Wisgi. Mantap. Teruskan. Rona cuma 45 kg guys. Iya, aku berapa ya? 37. Iya. 37 guys aku. Makanya masih kuat minum Cirona. Kamiko terima kasih Kak. Wah, Papi terima kasih. Lucu banget, ya ampun. Lucu. Lucu sekali. Kamiko terima kasih Kak, gift cookies-nya. Papi terima kasih, apa ini? Beruangnya. Gemoy. Kak Charger Alicia, terima kasih Kak, bintangnya. Itu ya kayak bintang rainbow, enggak tahu apa nyebutnya ini. Kak Charger Alicia, terima kasih Kak. Cookies-nya. Emoto-san arigato. Hai Kak Cika. Oke, kita mulai guys opening-nya. Kita mulai ya opening-nya. Eh, kok beda? Anak zaman sekarang mereka tumbuh begitu cepat. Iya ya. Kak Charger Alicia, terima kasih Kak cookies-nya. Terima kasih. Kak Miski, terima kasih Kak bintang rainbow-nya. Oke, kita mulai guys. Coklat jangan lupa ya. Kita opening dahulu. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Wah. Jadi, kalian udah kangen gak sama aku, kangen ya? Hai, ya. Konbawa minasan, nungguin kita sekarang. Jangan lupa ya, video call sama Acu. Udah belum? Video call ya, nanti Kalista cempel kalau enggak. Papi terima Aci, Pi, cookies ya ampun. Ih lucu banget ya. Kiyo. Kiyo. Aku gak terlalu kelihatan sih kalau di SS. Terima kasih, Papi. Kak Pandu, terima kasih Kak dari rumahnya. Oke. Okay. Ayo video call ya sama aku ya. Udah diamanin belum? Yang sesi 2 udah SO guys. Terima kasih semuanya. Wah. I love you. Terima kasih sekali Star. Dah subsidi juga. Yang sesi 1 belum, jadi ayo kita masih bisa ngobrol di sesi 1. Jangan lupa ya, tanggal 18 Februari jam 1 jam berapa ya? 3:30 5.
Nah, pokoknya itu ya guys, satu dari semua. Jangan lupa ya diamanin. Ayo guys, ini kita terakhir loh. Tuh, 4:30 sampai 5:30. Ini kita video call terakhir loh. Masa kan gak mau video call sama aku? Ayo ya. Hey guys, skip VC adek padahal pengen. Heleh, gak boleh ya kalian ya. Masa kemarin aku bilang ayo amanin ya di Twitter, terus komennya aduh gak bisa gitu. Skip maaf ya adek, skip. Alah, skip ntar ketemu gak di feed call. Awas ya kalian, gak boleh ya. Bilang kalau yang bilang udah amanin ya bilang, gak usah bilang skip. Kan jadinya bikin wah enggak ini skip gitu. Subsidi sesi 1 dari Kalistar masih ada ya, silakan guys hubungin ke Kalistar, linknya ada di bawah ini. Tidak ada. Oke. Watashi no shorume yokoso. Arigatou gozaimashita, minasan. Arigatou. Kita jiko Jepang ya. Naruno ga nigate na kawaii katto desu ka? Naruto me megasame niku no de. Konbanwa, Kalista desu. Kalista-chan. Simut yang susah tidur, tapi kalau tidur susah bangunin. Hai, aku Kalista. Terima kasih. Ragu bisa sesi 1 Dek, tapi udah ada. Kok ragu? Why? Oke, yay. Kitty-san. Aku beneran skip, maaf. Pilih ke Sofyan. GWS ke Sofyan, emang sakit? Ada Kak Hasminya. Emang iya? Hai Kak Hasmi. Hai everyone. Marahin deh Kak Sofyan. Iya nih, Sofyan bohong. Iya nih. Serius, cahile. Ku tidak akan tertipu oleh tipu dayamu. Hai Kitty-san. Oh ya Sumi. Wah, ya Sumi. Udah mau bobo. Kak Aldi, terima kasih Kak cheese-nya. Beneran dong, itu Kak Hasmi ya? Hai, annyeong. Terima kasih guys, gift-giftnya ya. Terima kasih. Kak Gilang, terima kasih Kak gift-nya dari rumahnya. Marahin admin cah, masa aku di blacklist terus. Alah Kak Ivan, tiba-tiba masuk. Sama-sama ya. Oke, silakan guys, kita Q&A sini aja ya, ngobrol-ngobrol. Ya dek, sesi 1 masih jam kerja. Mata Ci, ntar nyuri-nyuri waktu deh, iyalah. Terusnya kegedean ya dek, padahal XS. Enggak sih, sebenarnya gak kegedean, cuman lehernya aja Karosika ininya. Thank you loh, ini dari Karosika guys. Sebenernya lehernya ini sih, jadi sebenernya ini bisa Sabrina. Tapi aku kayak risih aja, soalnya kan pasti ngangkat-ngangkat kan, jadi garing aja lah gitu. Gitu guys. Dek bajunya kekecilan enggak? Kak Aya, terima kasih. Oke, kita ini dulu aja ya. Kita
Kemarin Kalista collab sama Utup Papi loh, Ca. Iya, aku tahu dong. Ngomong apa? Gibain aku ya pasti ya? Bisa Sabrina. Iya, cuman enggak enak risih aja aku. Dedek jadi seksi. Aku enggak ada lagi baju coklat, adanya ini. Enggak apa-apa ya. Ya udah enggak jadi deh, gini aja deh. Aku jadi anak alim dulu ya. Aku berubah. Berubah. Kasmi, terima kasih Kak lampu diskonya. Disko. Tipis-tipis aja ya. Kenapa ini tipis-tipis, Kak Hasmi? Emotosan arigato, coklat. Panas ya kuping kamu kemarin. Iya, panas. Aduh. Ambek merah. Nih, agak merah Mas Yan. Kayak bengkak, kayak yang ini bengkak. Iya, makanya aku kegigit loh guys. Oh, ini beneran. Ini beneran. Kayak gitu sedih sariawan kecil itu. Sakit. Dikit-dikit maksudnya. Oh. Salam kenal deh. Ya. Hai, annyeong. Kak Espel Eko, terima kasih Kak bintang rainbownya. Arigato. Terima kasih Kak Ismail Eko, gift heart-nya Kak. Tuh, katanya bagus, gak apa-apa kalau bagus. Ini bagus loh, ya udah. Makanya jangan bingungin aku ya. Kalau gini katanya seksi. Kalau gini bagusnya tadi. Jadi gimana? Heran aku. Dek, tolong dijelaskan rute Surabaya Malang tuh gimana? Iya loh. Amalu. Jadi guys, jadi ini for your information aja ya. Pas Uma ngomong itu guys, karena kan kakaknya kan pakai kayak topeng gitu kan, topeng kuda gitu kan. Nah itu kan mic-nya tuh kayak di luarnya gitu loh, pas kayak di lubang hidung kudanya tuh ada mic-nya. Nah jadi ngomongnya mungkin ada agak kayak gema gitu, dan aku nggak terlalu kedengeran guys, karena kita kan di teater kan, tuh set di teater gitu kan, di panggung, di stage teater. Nah terus kita pakai mic, nah kita dengernya tuh pakai dari sound systemnya teater itu, jadi bukan kayak kita ngobrol langsung yang kayak gini, mungkin jelas ya, tapi kita dengernya tuh pakai mic lubang hidung. Jadi ngakak. Jadi aku enggak terlalu kedengeran. Jadi gema gitu loh. Nah, gemanya itu aku enggak dengar guys, jujur. Aku juga dengar. Maksudnya dengar dikit-dikit tapi gema. Jadi kayak Umanya ngomong apa kayak, "Kenapa, Uma?" Terus aku kayak, daripada aku yang nanya apa lagi kan enggak enak ya. Jadi kayak aku iyain aja gitu loh. Iya, aku enggak nyadar loh kalau ternyata Uma ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya Surabaya Sidoarjo Malang, bukan Malang Sidoarjo Surabaya. Salah ya. Salah. Oke. Enggak tahu loh. Ya, malu. Terus banyak yang mention ini, mungkin Dedek C ngeliatnya ini Mas diwalik gitu ya. Enggak loh. Enggak tahu, guys. Apa piloli? Enggak tahu. Kak Faiz Mum, terima kasih Kak bintang rainbownya. Hayo kita avanya harus coklat. Kak Aldi ayo coklat. Kak Rosika makainya Uma. Aku masih ngakak. Terus ayo namanya di sini harus ada aku. Nama aku Kalista Elisia Sugianto. Kasmi, terima kasih Kak lampu diskonya. Disko.
Sama deh, aku orang Solo tapi daerah Solo juga nggak hafal. Aku hafal. Kata siapa aku nggak hafal? Aku hafal. Aku hafal, cuman karena aku nggak terlalu mendengar Uma ngomong apa. Kadang Uma ngomongnya cepet kayak nge-rap, guys. Bener, kayak nge-rap. Jadi aku nggak terlalu enggak ngomong apa. Jadi aku iyain aja. Tiba-tiba udah, kenapa Uma? Kenapa Uma? Kan nanti jadi kayak, ih apa sih ini anak gitu loh takutnya. Takutnya kayak, aduh gitu loh. Jadi ya udah. Nih Kak Asmide, udah di-scan belum QR-nya? Sudah! Terima kasih loh! Itu dari Kak Asmi ya? Terima kasih! Ini kan kayak video gitu kan ya? Sama ini. Ya, video sama video fan letter gitu kan? Bentar, Papi Giru kepencet ke mute. Kenapa ini? Dari tim. Thank you, timnya Kak Hasmi. Ih, alasan, terima kasih. Nggak alasan loh. Aku skip VC, nunggu sesi tambahan ya, dek. Jujur loh aku. Ini kenapa? Jadi banyak banget member, 3 member. Nggak boleh, satu aja. Hasmi, terima kasih, Kak. Diskonya, kita disko terus. Disko. Kabucinnya di Kalista, terima kasih Kak. Terusnya cara unmute gimana? Unmute kenapa? Kenapa? Terima kasih Kak, bunganya kabucinnya di Kalista. Biar rame. Titik 3. Ini kenapa? Rogernya Lisha, nah gitu dong. Ini Kak Prayitno-nya diganti ya. Kak Nando, tolong jangan dilaporin ya. Cuman mampir. Hayo. Ayo ramein showroom Kalista. Dia udah baca yang fanletku di QR code. Sudah. Enggak deh. Lupa. Dek, aku kangen 5 hari tanpa SRDD. Ya kan kita 5 hari ya. Wah. Oke guys, jadi kita mau ini ya unboxing gift-nya. Tapi guys, for your information aja ya. Jadi apa aku kemarin ini guys kayak di briefing gitu loh, nggak boleh ya kalau misalnya gift itu yang kayak bener-bener ditunjukin kayak gitu. Maksudnya boleh apa ya, gimana menjelaskannya agar kalian paham. Jadi nggak boleh yang kayak bener-bener ini dari ini gitu loh. Jadi mohon bantuannya semuanya, mohon pengertiannya ya. Jadi saya aku cuma mau nyaja apa yang kayak gitu begitu, mungkin aku tunjukin aja ya. It's okay ya guys. Sebenernya aku kayak apa ya, bingung aja. Kayak sebelumnya kan gak apa-apa, kayak sekarang tiba-tiba aku dipanggil kayak di briefing gitu, kayak gak boleh ya. Aku bingung aja sih, sebenernya kan gak apa-apa, sekarang gak boleh, ya udah ikutin aja ya guys terusnya. Santai aja ya. Jadi gift yang pertama, ceng. Wow. Ini dari Kak Cika. Ini guys kayak gini. Dalamnya ada sendal tidur. Warnanya pink. Tunjukin aja sekilas, asian. Cacang. Lucu banget. Gemoy. Aku pakai terus gemoy gitu. Aku merasa kayak aku anak bocil. Emang bocil ya kalau kalian ya mikirnya. Kak Hasmi, terima kasih Kak. Dari rumahnya. Thank you. Kak Bucinya Delisha, terima kasih. Kak Hasmi, terima kasih dari rumahnya. Terima kasih love-nya.
Kan masih bocil. Iya, makanya aku merasa menjadi bocil lagi, lebih bocil lagi. Lanjut. Bocil kesayanganku. Lanjut, ini udah kebuka sih guys, jadi gak apa-apa ya, kayak gini rupanya ya. Ntar ada alamatnya. Ntar lo, mana nih? Nah, nih guys, nih dari Kak Miko. Udah kebuka ya. Isinya baju, kayak sweater gitu. Lucu. Thank you, Kak Miko. Thank you ya bajunya. Kayak sweater gitu gak sih? Bukan sweater sih, apa ya? Kayak sweater tapi jaket tapi kayak gitu pokoknya intinya. Lucu, suka. Ya, terus bermerek guys. Mantap Kak Miko. Kak Asmi, terima kasih Kak. Apa ini? Kayak tulisan gitu ya. Arigato. Be right back ya, Delisha. Ya, ini next dari Kak Aya. Dari Kak Aya, guys. Isinya apa ini? Oh, baju. Ya, baju. Ya, baju, guys. Baju kayak crop top gitu loh. Lucu. Oh my God. Ini baru pertama kali aku dikasih baju yang crop top. Terima kasih, Kak Aya. Ada suratnya. Nanti suratnya ya sekalian. Terus Kak Cika lagi. Ini Kak Cika guys. Nah yang gak ada. Ini Kak Cika guys. Lagi sepatu. Ahaha. Sepatunya ungu. Lucu. Thank you ya, Kak Cika. Omong. Lucu. Arigato, Kak Cika. Semoga suka, Dede. Mau apa lagi? Terserah. Thank you, loh. Terus, ini banyak sih, guys. Ya, aku terima kasih banget loh, guys. Kemarin banyak sekali gift. Saya papa aku gini, banyak banget gitu. Terima kasih. Ini lanjut dari ada dari Kak Pajama Brother. Ini dari Pajama Brother. Isinya ini guys, kayak ada baju, terus ada hand sanitizer, ada masker, ada stiker. Thank you. Banyak yang sayang kali saya. Seneng banget. Iya. Terus ini guys, ini ada dari Kak Antoni Fieri. Ya kan? Iya, tadi ada orangnya. Kak Antonio Fieri. Ini dia homemade guys katanya. Ada suratnya. Terus dikasih stiker juga. Ini. Dua. Arigato Kak Antonio Fieri. Terus ini dari Kak Rosika. Cancang. Ini guys, ini juga dari Kak Rosika. Ini apa? Ini dari Kak Rosika juga. Kok banyak? Ini guys, terima kasih Kak Rosika. Nih guys, ini aku mau cerita ya. Ini panutan ya, di panutan. Jadi Kak Rosika gak hanya nge-gift ke aku guys, tapi perantaranya lewat aku. Nge-gift papa aku, nge-gift mama aku, nge-gift koko aku.
aku dikasih sepatu guys, sepatu bermerek-mereknya N. Sepatunya udah aku pakai sih sebenarnya kemarin. Mungkin ada yang lihat ya, aku keluar teater pakai sepatu ini. Thank you loh, Karosika. Itu enggak sih, enggak ya? Jangan sebut nama mereknya guys. Thank you. Naik iya. Kita naik-naik ke puncak gunung ya. Terus mana? Ini hoodie. Hoodie-nya untuk koko aku. Aku kira buat aku loh. Masa mamaku bilang gini, "Wah, ini pasti buat koko Kevin karena hoodie-nya kayak hoodie cowok." So aku bilang, "Enggak, ini aku bilang gitu. Terus ternyata di suratnya ini ya untuk koko Kevin, aku langsung gini. Nih. Terus oh ya sepatunya udah. Terus kalau mamaku dapat tas. Tas gitu, guys. Oke. Lucu. Mantap sekeluarga. Thank you Karosika, dapat tas mama aku. Ah. Oh, aku senang loh, guys. Terus papa aku dapat dompet kulit. Di mana dompetnya? Sini ya. Oh iya. Dapat dompet kulit, guys. Ta-da! Thank you ya Karosika, ya ampun sekeluarga. Dompet dong, iya. Thank you ya kakak. Nih guys, nih patut dicontoh ya. Silahkan dicontoh. Panutan. Mantap Karosika. Dapat salam katanya dari mamaku. Dari papa juga. Dari kakak juga. Oke, Kevin. Isi dompetnya enggak sekalian ya? Enggak boleh lah, Kak. Kan dicek dulu. Ya kali, aduh, ngeri banget. Abis itu, apa ini? Karosika yang nge-give, maaf agak lag. Iya. Emang nge-lag, guys. Ora tanggung-tanggung karo isi dompet. Jadi kita mau ke V-Letter. Nah di V-Letter aku ngebacain sih, tapi mungkin segaris besarnya aja. Kalista Mania, jaya jaya jaya. Garis besarnya aja ya. Ini dari Kak Antonio Fieri. Kepada yang terhormat, nona yang cantik jelita, Kalista yang sian, guys. Dua lembar. Dia cerita gitu. Fans Nona sejak Desember 2020 katanya. Baru liatnya pas di showroom. Apa nih? Oh, katanya ini apa belum sempet show belum sempet fit call di Desember sama Januari. Ayo makanya fit kok nggak kali ini Kak Antonio Fieri. Orang Jawa Tengah. Aku Jawa Timur. Bosone yo ora beda ado ya. Betul sekali. Kalau orang Jawa Tengah ini kayak lebih halus gitu. Antonio mbahnya Kalista Fieri. Tangan guys. Arigato Kak Antonio Fieri. Arigato. Oh sama. Arigato. Ini orang Jepang kah? Enggak ya. Arigato darumanya. Karemiza, terima kasih Kak bunganya. Kedek Dikca, terima kasih.
apa ini? Hamster hijau, hamster hijau. Kalister ada subsidi kayaknya. Iya. Silakan, kita sesi satu masih bisa. Ayo. Kak Hasmi, terima kasih kalau mau diskonnya. Disko, 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 disko. I'm back. Disko, peraturan SR Kalista. Silakan Kak Misgi. Mungkin di sini karena banyak orang baru juga kan. Silakan dari nomor 1 sampai nomor 7-nya. Silakan Kak Misgi sebagai menteri apa ini? Sekretaris dan penasehat. Nah. Aku masih catat loh guys, lihat ya. Aku masih catat loh. Ini kita masih buka lowongan dua lagi gubernur bagian timur dan barat. Guys, catat ya. Oh iya, kemarin guys, Wapresnya mantap kerjanya. Sering DM saya ya. Menteri ya. Gitu. Wapresnya mantap guys, sering DM saya. Lapor presiden. Fit call tinggal, katanya waktu itu DM tinggal 4 kalau nggak salah. Terus 3. Terus fit call udah sold out gitu. Bagus, terus ini, tapi guys ya, saya kurang suka ya sebagai presiden ya. Saya kurang suka tuh ini, bahasanya gitu ya. Kurang formal sedikit gitu loh, maksudnya kayak terlalu tujuh poin gitu. Gak bisa kayak selamat siang gitu kan. Jelas lah, ih. Kalau gini komen. Pilih. Gitu. Tapi kerjanya bagus lah, bagus. Ada peningkatan gitu ya, setidaknya ada peningkatan. Masa harus formal? Ya ya udah enggak usah deh, ya terserah deh. Sorry aku lagi sakit. Ih, masa sih? Aku lagi suka mau healing masa. Healing. Gara-gara Vinipin, guys. Healing. Cepat sembuh ya, Kak Sofyan. Udah minum obat belum? Para Kak Sofyan, aku ngelamar jadi jubir bupati boleh. Kebetulan kita Kak Hasmi hanya buka lowongan dua lagi, gubernur bagian timur dan barat. Kalau boleh tahu Kak Hasmi orang mana? Orang bagian timurnya Indonesia atau barat Indonesia? Nah, boleh. Pilih. Tuh. Sakit gimmick aja itu, Dek. Tadi buktinya ke efek dia. Emang iya? Oh, di Jepang. Oh, Kak Hasmi di Jepang. Jepang itu berarti utara ya? Utara udah ada, Kak Cika. Kak Hasmi aslinya orang mana? Kak Antonio Fieri, terima kasih, Kak. Dari rumahnya. Pulau Sentral Jawa. Sudah ada. Gak apa-apa, silakan silakan. Mungkin yang mau, gak harus sesuai di mananya udah. Yang berminat bisa nanti ya ke Wapres kita. Kamu di mana aku ngikut. Kasmu orang-orang selain gak boleh gitu loh, Kak Friska. Eh, ini kenapa kok namanya itu? Ganti ya. Oke, gitu guys. Terus ini dari Kak siapa ini? Kak Ayah. Ini lucu loh, dia gambar aku guys, gini. Terus isinya apa ini? Oh iya, katanya gift-nya dipakai ya, biar nanti bisa tahu itu pas apa enggak. Biar bisa scan JKT Soul Cade katanya. Terus terus katanya nanti kalau abis dari JKT boleh ke FMU katanya. Salam dari manajernya katanya. Terus apa lagi nih? Intinya semangat, jangan sedih-sedih kalau lagi showroom. Ya, siap. Udah segitu aja.
lucu juga tanda tangannya. Gemoy. Fit love. Kak Aya. Arigato. Terus ini guys, aduh. Mana? Ini ya. Ini yang dari Kak Hasmi kan, dari timnya Kak Hasmi ya. Isinya ini. Guys, ini stiker ya? Iya, stiker. Boleh dibaca enggak? Iya itu. Boleh dibaca enggak Kak Hasmi? Karena kita harus scan dulu ya. Coba dicium deh. Aromanya. Gak ada apa-apa. Oh, ada parfumnya ya. Kan udah dikasih, boleh. Ada aromanya dikit nih. Enak. Kayak parfumnya cowok tapi. Kayak parfumnya koko aku. Oke. Gantungan kunci, oh iya, nggak tahu di mana tadi. Mohon maaf ya guys, kok kan bisa lihat nih di lantai ini berserakan gift semua. Jadi suka ngilang-ngilang, nggak ada. Ya udah, apalah. Iya ada, udah aku terima, lucu tapi nggak tahu di mana. Parfum lu kita kunci. Ah, parfum kurir. Ya, iya. Give yang dari Pajama Brothers. Udah dong. Parfum mas-mas paketnya. Emang iya. Kita scan dulu ya. Bentar ya guys. Jadi aku sambil bekerja ya. Iya Kak Cika. Mas-mas paket. Emang iya? Ih, gak boleh ya. Parah banget kalian. Ada. Nah ini guys, Cancang. Wow. Lucu. Aku guys, ini aku. Nanti kalau punya anak nih, ini mama dulu kayak gini. Kiyobo. Dari kayu Norwegia, emang iya? Wow. Enteng kayunya. Loh, kok gak ada internet? Loh. Bentar. Oh, mati. Seperti ini tidak bisa ya, karena tidak ada internet, guys. Sepala tuh takutnya ngangguin internetnya ini. Pokoknya intinya gitu deh, ada kayak fan letter gitu, kumpulan itu kan. Tapi berupa kayak video. Ya kan. Kayu Norwegia yang pinggiran. Tapi hah? Pinggiran ininya. Gimana sih? Oke, okay, kayak gitu ya guys. Terima kasih. Kak timnya Hasmi, terima kasih. Kayunya enteng. Emang enteng loh guys, bener enteng. Enteng. Terus ini. Ini dari Kak Bagas Koro. Nih guys, wih ada aku guys. Apakah kita punya impian dan kepada serta terkeluar serta terlupa nunggu tak perlu menahan diri sekarang. Apakah kita punya impian lebih seperti anak kecil lantai yang terus mengikatmu, ayo putuskanlah. Ceng 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 ceng. Stand up together. Oke.
katanya nulis V letter yang paling singkat ini. Cuma mau bilang aku sangat bahagia bisa kenal dan tahu kamu, hehehe. Udah gitu aja, udah gitu doang. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Kak Bagas. Parah emang Kak Bagas, iya nih. Terus ini siapa? Oh iya, ini dari Kak Rosika. Seneng katanya, akhirnya bisa nulis lagi surat buat Ide. Tapi kita buat aku. Kita nggak boleh sedih lagi ya. Terus Kak Rosika berharap katanya aku bisa mempersiapkan langkah yang kedepan selanjutnya. Terus apa nih? Oke, panjang ya sebenarnya ini, nggak ada singkat-singkat ya sih. Oh ya, semoga bisa give lagi pas Dedek C ulta ya, soalnya give ulta Dedek C ada di rumah teman katanya. Nih, oh iya, sekalian titip tas mama, dompet papa, dan hoodie koko ya. Titip salam buat mereka, semoga suka kadonya walau cuma barang biasa. Katanya ini bulan penuh cinta, semoga semua itu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Ya. Maaf ya kalau nggak pinter bikin surat, katanya gitu. Salam sayang. Cencang. Arigato Kak Rosika. Arigato. Terus lanjut. Oh, ini udah kebaca ini. Ini dari Kak Mas Kiki. Bisa dilihat ya tulisannya. Oke, tidak apa-apa. Aku lebih suka yang ditulis gini ya. Karena effortnya tuh lebih bagus gitu ya, kalau aku sih ya. Tapi yang ketik juga bagus. Yang ketik juga bagus, ya. Ini guys. Satu ini aja, satu kertas. Satu halaman. Ya, gak tahu. Materainya kurang, dek. Kalista calon HRD. Ini ya, oke. Biasa nih ya, belum apa-apa nih guys, baru nulis satu huruf udah kayak gini guys. Bandungnya, B-nya udah kayak gini. Tidak apa-apa, ini ciri khas untuk Mas Kiki ya. Banyak guys typo-nya sebenarnya ya, banyak. Sampai aku kalau baca kayak, oh ini artinya gitu loh. Apa ini, oke. Pertama-tama mau ngucapin Yungsi Facai ya, selamat Imlek. Katanya semoga tahun ini kerbau, oh semoga tahun kerbau ini kita semua selalu sehat dan beruntung, amin. Mau minta maaf kalau akhir-akhirnya jarang muncul di showroom sama jarang ngeklik nge-mention adek, jangan marah ya dek, hehehe. So, akhir-akhir ini lagi kepat-kepat kerjaan, kemarin sibuk-sibuk yang ngurusin persiapan nikah katanya. Persiapan nikah terus, gak nikah-nikah. He, he, 3 kali guys. He, 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 he. He, he, he. Oke. Bahasa Indonesia blobor apa? Iya, apa ya blobor? Gak tahu blobor pokoknya guys. Terus, gak mau ngasih bocoran nih buat kostum fitco besok, apa gitu. Udah aku kasih bocoran kan? Nanti aku juga mau spill lagi guys bajunya, tapi aku nggak kasih tahu untuk sesi berapanya biar kalian yang nanti surprise aja ya kan. Tumpah beda toh, kalau tumpah kan kuta kak, tumpah itu kuta, kalau bocor itu keblobor, beda guys. Katanya sampai ketemu besok fitco ya gitu. Oh iya, nonton performnya pajama, untung pas tanggal merah jadi bisa nonton. Ngomong-ngomong headsetnya kemarin cocok gak di HP-nya? Cocok dong Mang Siki, arigato. Terus nih maaf juga kalau tulisannya jelek, banyak typo-nya,
hehehehehehehe 100 kali guys. Gak 1000 ya Yanda. Kali sebenarnya jjjl. Ini loh aku yang gak paling ngeh itu tuh sayang ini loh guys. Maksudnya apa tuh aku gak ngeh ini ya. Aku tunjukin nih ya. Loop L-U-P-H. Ini maksudnya apa? Loop selalu buat dedek C. Love apa loop apa gimana? Aku tuh gak paham. Salah manis pas Kiki gitu. Guys, tulisannya ya. Mantap. Mana nih Mas Kikinya? Tadi udah siap-siap gitu. Kata tadi udah iya gitu. Aku yang bilang setengah jam lagi ya. Iya. Loop sama dengan love saya. Loop itu kartu perdana. Halo, ini baru halo. Ya, Mas Kiki kelewatan. Diam guys, diam ya. Biarin penasaran dia. Biarin guys. Biarin guys. Kita habis ngibahin Mas Kiki. Oh, ada chat tadi. Kemana aja enggak komen? Kelewatan apa nih? Tuh kelewatan apa? Udah scroll aja ya Mas Kiki, scroll. Lanjut. Ini nih guys dari Charger Oshi. Kayak CV ya tapi. Nih guys. Terus suratnya ada 2. Untuk mood boosterku katanya. Kalista dari Charger Oshi. Ini pertama kalian nulis surat buat orang lain, biasanya buat tugas bahasa Indonesia doang, hahaha, kayak gitu. Pengen cerita awalnya tahu aku katanya. Pas pertama lihat kamu itu di show Pajama Drive debutnya Gen 9 itu, jujur, sebenarnya aku mau ngebuaya. Tiba-tiba ngeliat kamu, kamu anaknya ceria dan semangat itu, senyum terus kerjaannya. Apakah tidak lelah membuat kami semua gesrek? Terus aku juga iseng mampir showroom. Tapi yang pas pertama aku gak nonton, aku lupa. Yang keberapa, tapi kayaknya yang kedua pokoknya waktu itu kamu nangis karena dapat tower atau kasir gitu. Haha, gemes. Malu. Oke. Terus aku lihat bagaimana kamu mengapresiasi semua orang yang ada di showroom waktu itu. Aku terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang cantik. Leka-leka terpesona gak tuh? Terus kata aku pernah nge-tweet, di Waro tuh apa sih di Twitter? Katanya. Terus sekarang kamu jadi tukang Waro. Iya ya? Iya loh, aku masa yang lupa. Ya aku dulu tanya, guys di Waro tuh maksudnya apa? Terus sekarang aku mau jadi bikin ini, katanya Ratu Waro. Ratu Nila, emang iya ya. Perasaan aku nyapa kalian, nanggepin komen kalian biasa aja. Aku baru tahu. Okay. Emang iya guys, emang iya. Wah. Terus tukang tilang juga katanya. Dia kata ada ratu showroom. Terus apa lagi nih? Banyak. Waktu kamu bacain komentar-komentar di showroom juga rasanya kita kayak ngobrol dan akrab banget, padahal ketemu video call cuma sebulan sekali, itu pun ketemunya online doang. Keren banget, ih serius. Serius, S-nya banyak. Terus katanya awal-awal showroom aku sama sekali gak ngerti gimana cara mainnya. Aku cuma asal komen aja dan aku kaget waktu kamu bacain komen aku karena aku pikir yang boleh di Waro itu cuma orang yang ada di podium. Sementara waktu itu aku 100 besar pun gak masuk. Sebenarnya ada benar juga sih guys, cuman aku war-war rata aja. Sebenarnya kalau dari rules-nya sih harusnya
apa ya, yang podium tuh kayak lebih banyak tempat warungnya gitu loh. Tapi aku warung rata aja biar kayak happy. Ya kan? Mantap sih DC, ya dong. Seharusnya kayak gitu. Awal-awal tuh katanya kayak gitu. Ini gak apa-apa ya. Terus apa lagi? Jarang loh aku liat member segemes di DC ini. Katanya, dari apa yang aku lihat, kamu memperlakukan fans lain dengan cara yang sama juga sehingga kami merasa bahwa kamu selalu memperhatikan kami. Jarang loh aku lihat yang bersegemes di DC. Satu warung. Ya waktu kemarin MC Pajama aja menteri apa? Menteri Waro aku dapetnya. Menteri Waro dan Menteri Keterkawai katanya gitu. Terus nih. Oh iya, saking semangatnya aku gak mau ketinggalan showroom kamu. Ibu aku tuh sampai hafal loh. Kalau aku buka laptop sama pasang headset nih, ibu aku langsung bilang, hari ini siapa yang live? Kalista ya? Kalista terus, katanya gitu. Kocak banget. Ngomong-ngomong ibuku titip salam. Ya, hai mamanya Kak Cantik Oshi. Terus, apa ya, diplomat mengenai ucapan-ucapan dari Cantik Oshi untuk Kalista. Selama 6 tahun jadi fans JKT48, kamu adalah member pertama yang fotonya aku jadiin Ava Twitter. Haha, ini serius. Sebelumnya Ava Twitterku hitam putih, macam orang depresi. Panik. Kedua, aku minta maaf ya kalau aku belum dukung kamu dari awal. Aku cuma bisa dukung kamu dari jauh. Aku belum pernah datang ke teater, belum pernah kasih gif, bahkan aku juga belum kecampean VC sama kamu dari awal sampai saat ini. Maafin aku ya, jujur pas tahu nama kamu di daftar member yang kena dampak restrukturisasi, aku sedih banget. Aku belum pernah interaksi secara langsung sama kamu dan udah, dan kita udah dipisah gitu aja. Padahal juga waktu itu aku udah janji bakal video call sama kamu di bulan Maret buat kalian ultah kita ya sama-sama di bulan itu, tapi ternyata gak kesampean ya, hehehe. Oh, aku juga mau minta maaf soal di showroom. Kapan itu aku sempat ngeprank kamu cosplay jadi Kak Kino sama Cicelen. Iya. Mana Cicelen kamu sempat percaya lagi. Soalnya mirip banget, guys. Mirip banget, mirip banget. Udah. Yang ketiga tetap bahagia. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih telah membaca. Jawa Timur, Februari 2021. Oke. Udah. Gimana guys? Ayo, Kak Cacat Oshi fit kok enggak di Februari ini terakhir. Tidak bisa lagi. Udah ya. Ayo yang belum, ayo Kak Hasmi ikut juga ya fit kok ya. Nanti soalnya kita ada surprise ya guys. Setup-setup, apa setup-setup? Hai, 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 papi. I'm back. Kemana aku tadi? Melipir ya? Siapa ini? Siapa lagi? Siapa? 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 Kasih, terima kasih Kak Lampu Diskonya. Ini setup-setup. Oh ini setup-setup. Enak aja melipir. aku pakai nadai papi ya. Enak aja melipir gitu. Iya kasih. Oh iya. Iya guys, papi tuh suka liru gaya ngomong aku loh. Ngomong masa gini. Waktu yang ini yang reaction tuh masa gini. Gitu. Gitu. Emang kayak gitu. PC masih ada, masih ada. Ayo Kak Hasmi. Ayo. Siapa nih Kak Miko? Nanti ada surprise-nya guys. Kak Hasmi sih enggak tahu kan. Kita jelaskan ya. Mungkin penonton setia showroom aku sudah mengerti, sudah hafal kan. Enggak kebagian. Kenapa? Silakan hubungin Kalistar Kak Hasmi, ada subsidi 50%. Gendut lapor Bu, situasi aman ya. Oke, jadi jelasin ya guys. Ini ganggu banget. Jadi nanti
kok sama aku, nanti ada special gift-nya. Nanti ada surprise gift-nya juga. Nanti yang fit call itu, nanti kita kayak adain kayak mini games, bukan mini games, kayak games gitu. Games-nya adalah nanti ada 3 pilihan. Tiga pilihan. Pilihan yang pertama cosplay, ya kan? TikTok. Terus satu lagi ditulisin. Nanti kalian mau milih apa? Kayak misal. Tapi nih misal, aku mau ditulisin aja gitu ya. Udah nanti kita tulisin. Ya gitu, guys. Terus gemes rasa arisan. Iya, kopiokan, guys. Tadi kopiok kayak gitu. Kopiok terus. Kopiok dulu kan. Kopiok dulu, abis itu misalnya korek papi gitu kan. Mau apa, Pi? 1, 2, 3. Nanti misal aku mau ini aja, mau tulisan, ya udah tulisan ditulis, terus di foto SS. Terus apa lagi? Ya. Ini kalau lukisan ya. Kayak gini. Tata. Kayak gini. Terus nanti kalau misalnya cosplay aku misalnya cosplay apa, terus kakak misalnya dance TikTok ya, terus kamu apa ya, acting tuh bisa masuk cosplay, guys. Itu kan sama ada cosplay kan, kayak misal jadi apa. Terus kalau misal terus ada big door prize nya nah, big door prize nya itu nanti dipilih 10 tiket. Nah, misal Vika biasanya kan beli 5-5 gitu kan. Berarti kan kalau misal 2 sesi 10 kan. Kalau misalnya 10 yang masuk, ya berarti itu lakinya papi. Kayak gitu. Jadi kita hitungannya per tiket, guys. Per tiket. Jadi kalau misalnya 1 tiket ya 1, kalau misalnya 2, 2, 3, 4 semua. Nah, kita kopioknya. Jadi tulisannya itu ya per tiket, misal beli amanin 5 ya, berarti tulisannya 5 kertas, guys. Ada sana 5 biji kopiokan kayak gitu. Jelas kan? Mengerti tidak? Seru nih pasti. Ya dong. Apa nih Kak Hasmi nih? Sesi 3 ada. Aku sesi 1 dan 2, Kak. Kalau sesi 3 ada mah ikut, enggak bisa sesi 1. Nggak bisa. Why? Biar langsung klik nih katanya. Kasih alasan kenapa harus PC sama Kalista. Alasannya, oh banyak toh. Satu, karena ini kerja terakhir. Masa nggak mau nyoba? Dua. Oh ya. Dua. Aku kiyowo, aku imut. Tiga, gak akan nyesel ngobrol sama Kalista. Silakan yang pernah ini Fitko, cobain, seru kok tuh. No need a reason to love Kalista. Ya, yeah, of course. Oh, papi. Gitu dong, Kak Asmi. Masa perlu alasan buat Fitko sama aku? Tentu tidak kan. Kalau blank ntar dibantuin sama dedek C. Ya. Alasan ketiga. Alasan kedua kenapa tidak ya. Tapi sesi tiganya gak ada. Sesi satunya ada. 5 cobain aja dulu. Mantap kok, guys. Pasti hanya setiket. Ya, iya dong. Kapan lagi lihat yang gemes. SO-in aja dulu sesi 1, siapa tahu ada sesi 3. Iya. Terus ada juga subsidi dari Kalista 50%. Jadi kalau misalnya aman 1 tiket berarti 50.000, 2 tiket 100.000, kayak gitu. Kayak gitu. Terus dapat juga gift-gift dari aku nanti di showroom ini. Di showroom berikutnya, maksudnya kalau David call. Tujuh kali stand tersalah room lagi. Iya lo, guys. Malu.
Jadi waktu itu aku pernah masuk ini meeting room. Bukan akunya yang masuk, tiba-tiba kayak kan itu kan aku punya room sendiri sama adminnya, terus yang kakak-kakak semua yang amanin kan ada room sendiri kan, waiting roomnya kan. Nah terus tiba-tiba aku tuh masuk ke waiting room. Aku gak tahu kenapa, aku gak mencet apa-apa, aku gak lift juga dari room yang itu. Tapi tiba-tiba aku lempar ke sana, lempar gitu. Mungkin karena ini kali ya, aku kayak gak kepencet kakaknya mungkin ya. Adminnya tuh mungkin adminnya kepencet gitu, terus aku jadi ke waiting room. Terus semuanya, Kalista, Kalista, Kalista gitu. Aku masih panik gak? Oke. Yang sadar sedikit kayak, kalian kurang beruntung. Terus dedenya kaget, iya kaget lah aku tiba-tiba kok, loh kok rame, kok banyak yang ngobrol. Cabang ini aku cuma sedikit, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kak Hudanya baby, aku udah terima kasih kok kalian mau free call sama aku. Arigato. Serius, sesi 1 memungkinkan. Adminnya mulai lelah. Tidak memungkinkan. Aku sadar waktu itu, emang iya. Waktu itu pakai baju merah itu. Emang iya ya? Oh iya, merah itu ya. Aku ada SS kagetnya kali. Emang iya? Tek dong. Mau. Oh, lihat. Lihat. Gak mau fit call, maunya face to face. Ke teater dong. Nanti yang di teater, hayo siapa yang sering ke teater? Mas Kiki. Mas Kiki meskipun lo belakang pun aku tatap. Aku tuh guys, kayak kalau bisa lagi kayak M1, M2 tuh aku tuh ngeliatnya semua, bukannya M1, M2 kayak semuanya, semua status itu pejabat tuh aku pasti ngeliatnya rata. Meskipun aku lagi di kanan pun, aku lihat ke kiri, kanan, tengah, aku di tengah, kanan, kiri, belakang. Tuh guys, jadi kalian jangan khawatir ya, pasti aku lihat. Tapi mungkin gak terlalu kelihatan karena jujur ya guys, kalian kalau misal jadi aku, jadi kita-kita yang nari nih di sana gak kelihatan, silau. Makanya aku kan sering gini kan kalau MC, sering gini. Baru kelihatan muka-mukanya, kalau gak kelihatan. Kecuali kalian kayak pakai lightstick gitu kan. Baru agak kelihatan. Kayak gitu. Wih, tahu ya, iya dong. Giliran nih tetap buang muka, malu. Hayo siapa itu? Sudah row 1 pun tetap tak diketahui kan. Karena aku gak terlalu hafal mukanya Kak Sofyan. Kak Sofyan mana sih, makanya ngaku dong, aku Sofyan gitu. Yang keras kayak Kak, siapa tuh Kak Asmi kemarin, ya gak sih, yang ini yang ngomong dedek Jowo kali samanya jeje ya gitu dong. Keberadaannya seperti angin. Tidak, aku tahu. Makanya Kak Sofyan tuh ngeliriknya aku terus, tatap mataku. Jangan ngeliriknya ke lainnya juga, aku gak tahu. Tapi kalau misalnya aku mau bisa ditatap guys, aku tuh nyadar. Jadi pasti aku gitu makanya ya. Kemarin bala banget ya. Iya, tidak apa-apa. Kapan ya teateran JKT? Kapan ya row 1? Mungkin gak pernah nonton Dede. Kak Sofyan izin sakit, Cah. Makanya ya, kalian kalau misalnya nonton teater bilang ya, aku Sofyan gitu. Kalau misalnya apa gitu kan, aku Asmi. Gitu dong. Gitu ya. Ya. Kemarin pas MC orangnya gak ada, malah disapa. Lucu bener. Malu. Karena waktu itu bilang, Cah ini Sofyan gitu. Aku kira boleh kalau misalnya ngomong namanya. Kata gak boleh guys. I'm sorry.
aku langsung habis MC kan ada gitu kan. Langsung, Kalista gak boleh ya. Oh iya kak, maaf kak, aku gak tahu. Kalian sih siapa kemarin? Ngaku siapa kemarin? Kak Alif Rozali, terima kasih kak cookiesnya. Tapi Tensino Siponya udah belum? Udah belajar belum? Dia jago ya. Lama banget ya Pi ya. Ayo. Tapi udah belajar belum Pi? Masa langsung mantek oke. Belajar dulu, baru detik video. Ditunggu ya, WK-WK, iya. Encok nggak, Pi? Nggak lah. Kan nggak kayak Kagami yang loncat-loncat. Makanya jangan river, nanti encok bener nanti. Karena aku river aja udah sakit loh. Karena kan yang river aku tuh ikut gininya, guys. Sakit itu, guys. Kalau papi itu kayak jangan deh, kayak tensi aja ya. Ingin hembuskan kelisah di dada dengan nafasku, balonnya bulat dan mau tidur ini masa sih. Tapi alasan tuh dek tilang aja untuk pakai balon nggak api pakai dong. Uza beginner jangan, ntar encok juga jangan. Karena beginner jangan. Pengen japri ke Kak Heci Kimochi aja. Siapa tuh? Siapa? Kenapa? Japri. Mending lihat Papi Giru Uza daripada Tensi. Lucu Tensi, guys. Pakai balon. Ingin hembus. Papi harus yang genit ya, Pi. Karena Tensi no Shippo tuh vibe-nya bukan anak kecil. Vibe-nya tuh bukan anak kecil, bukan harus vibe-vibe centil-centil manja gitu. Kok ingin hembus. Tuh ya. Pantatnya harus diginiin ya. Itu ya. Kan enggak tahu ya kalau kita kalau misalnya Tensi no Shippo tuh begitu, guys. Kok ingin hembuskan gitu ya. Agak nungging nanti ya. Badannya harus lentur, sebelumnya harus stretching dahulu. Kak bagus kalau jalan itulah kata-kata pantat saja lebih bagus ya. Iya, pakai ekor nanti ya. Jadi baju juga boleh. Tapi pakai baju. Pakai baju yang tekan sih. Baju enggak pakai yang ini yang Pi jadi enggak Pi nanti pakai rok pakai buntuk roknya harus yang mini pakai pressure. Roknya harus rok mini nanti pakai heels Pi itu heelsnya tuh bukan 3 cm loh Pi 10 cm Pi. Ini enggak sih, ini 16 guys. Pokoknya segini heelsnya. Tuh guys, hampir semuka aku guys heelsnya. Ini 10 sentian. Bayangkan. Astaga. Bayangin guys, misalnya Api bener-bener pakai baju tensi. Apa sih? Aku ngakak. Waduh, korok mini. Ya udah pakai sarung. tapi sarungnya dilipat. Jadi sarungnya pakai rok gitu. Nanti di post ke Twitter, ke YouTube. Di Twitternya dipin. Nah. Mantap. Tag ke aku, tag ke Kalistar. Aku udah bayangin deh, aku juga ngakak. Sarungnya ada ekornya. Jadi kalau di teater bisa lihat sampai row berapa.
keberapa ya? Pokoknya kemarin ya Mas Kiki itu aku masih bisa lihat kok. Ya Mas Kiki. Aku bisa lihat Mas Kiki yang bengong. Yang bener-bener kayak tertegun gitu kayaknya. Sarungnya berekor. Ganti pak, ganti balonnya pakai galon pi. Janganlah. Nanti kan diginiin. Jelek nanti. Rosa tuh bukannya mukanya pada mantul. Mantul. Ntar bukan A, D, tapi A, papi. Kasmi, terima kasih kak musiknya. Oh iya, papi Giri twin tail ya, iya. Papi kan gondrong kan rambutnya. Gondrong gak sih? Enggak ya? Tapi ada gak rambut cowok. Gimana sih? Rambutnya masih agak panjang kan? Nanti di twin tail ya, Pi. Gini, Pi. Dikasih gini, Pi. Nah. Pakai makeup, Pi. Pakai lipstick. Pakai sarung tangan, Pi. Sarung tangannya kayak wedding gitu, Pi. Pakai bulu mata, Pi. Enggak rambut cowok. Enggak, maksudnya gimana sih? Rambut cowok tapi agak gondrong sedikit. Itu loh. Tolong ini udah malam aku ngakak. Ya. Ngakak. Bengkak, mengekek ngakak. Sarung tangan balap, papi. Pi, coba pakai poni itu katanya. Susu kawaii, papi itu. Papi, papi. Susu kawaii, papi. Ah, ngakak. Makin lama makin lucu. Ya dong. Belum tampil anak papi udah nangis liatnya. Tapi for bondol. Bandar Zay. Satu pakai sepatu futsal, satu pakai boot. Iya deh demi Kalista ini. Oh. Ya, tunggu ya. Awas ya. Pakai Jiko, boleh pakai Jiko. Himawari, bunga. Aku bayangin, guys. Pakai baju Himawari. Himawari kan bajunya kan kayak tensi kan, agak seksi gitu. Bunga matahari tertiup angin, menghadap matahari bertemu dan mekar ke langit. Baru instrumen pembukaan aja udah pingsan gara-gara ketawa. Apalagi ya, lucu-lucu ya? Oh ini! Burung entasi pembohong! Kayak gerakan kayak gotik gitu loh, kayak gini. Agak yang gampang rapsodi aja. Ku gampangan. Lucu sih. Oh iya ada nanti. Tapi ada nanti masih ini, Kak. Masih gampang. Finland. Oh iya Finland. Finland yang gerakan kakinya ya. Gampang kok tapi itu. Kayak gerakannya ini. Futari. Kayak gerakannya futari. Apa? Larinya. Apa sih nge-slide-nya itu loh. Sweet and bitter. Masih gampang. Sweet and bitter. Oh iya, Arashi. Oh iya, boleh. Oh my God. Arashi ganti peran Jessie. Oh my God. Nanti ini. Duduk di kursi kan, gitu. Aku bayangin. Kenjira Reta aja sekalian. High tension. Ya udah aku ngakak. Mana nih, papi? Calvin mana nih?
Mana nih, Kak Alvin? Kak JKT. Oh iya, lollipop, lollipop. Heavy rotation, masih gampang heavy rotation, Kak. Papi ya, dengan kekuatan powerku aku bahagia. Halo, aku Papi. Dengan nyoh kita bisa. Halo, aku Papi. Halo, aku Papi. Terima kasih. Gitu loh. Besiko. Bukan tuh Jikoku. Iya, Jikoknya Papi. Memang. Iya, kayak ini. Emang atasan Papi. Dengannya buat harimu bahagia. Halo, aku Papi. Si bocah tua nakal tapi suka ngatur. Aduh, sampai pilek. Aku akhirnya nggak telepon. Ada yang nanya nih, kemarin kenapa nggak ikut Uza? Jadi guys, kemarin kita cuma satu lagu, lagunya Tensi aja. Gitu. Kita nggak semua lagu guys, Tensi aja, liriknya aja. Itu aja aku udah seneng loh guys. Wah, paling nggak kan apa ya, bisa sepanggung bareng. Meskipun aku sebelumnya udah sepanggung bareng juga, cuman kan sih aku bede itu kan. Yang bedenya aja kita kan ini, yang awalnya kan aku nge-slide di depannya Cirona. Kadang nggak bisa diarah, aku ngelirik gitu. Siapa ngirik gitu pas ini pas tensi pula pas di Rona show kemarin. Iya, kenapa ini ya gitu keren DDC. Iya, aku aja udah seneng guys. Aku chain kamu pas tensi, kamu pasti nggak dengar. Dengar loh. Ih, aku makasih loh. Habis-habis karona, rona, rona gitu kan. Terus Kalista, Kalista. Rasanya di ospek Aca gimana, Dek? Speechless saya ya. Impressive seperti itu guys. Kayak aku bisa kalau nonton di YouTube kan kayak Kak Aca, wih MC-nya bagus ya kayak gitu loh, kayak MC-nya lucu. Terus ternyata pas aslinya kayak wah lucu sekali. Kayak gitu guys. Sebenarnya aku pengen kayak pengen nimpalin gitu kan, kayak pengen apa nimpalin gitu loh dari jokannya Kak Aca. Cuma kayak takut aja, takut makin garing, takut yang kayak jadi garing gitu loh. Jadi kayak aku diem aja. Aku takut kayak maksudnya kalau misalnya aku nambahin kayak misalnya aku nambahin kayak omongan gitu kan. Takut aja kayak ih kok gitu sih. Bucan Dede. Acanya acak-acakan enggak, Ca? Aku juga seneng ada kamu di Great Yoshi aku kemarin. Ya. Jiko Ayen dipakai Papi. Kenapa? Kalista, Kalista. Iya, gitu guys. Sebenarnya kemarin tuh aku ini loh, aku enggak lupa skrip. Tidak lupa skrip, guys. Emang apa ya? Gimmick aja lah seperti ini. Papi goyang yuk. Ah udah aku malah jadi bahasa Papi sih. Ini aku lagi showroom lo ya. Hii.
terharu banget kemarin lihat line up Rona ada kamu. Iya guys, aku nggak nyangka aku masuk line upnya. Aku kira kan kayak ya nggak mungkin masuk lah karena aku kan cuma satu lagu kan. Tapi ternyata masuk. Aku tidak nyangka. Terus aku paling panjang kan di situ. Udah paling panjang atas lagi malu. Kak Maulana, ini kenapa adik kakak namanya member lain tidak boleh? Kak Maulana, terima aja cookiesnya. Bangga sama dedek. Rona masih sayang sama dedek diberi kesempatan. Iya. Kita gak pakai lampu dulu. Aku mau main hujan-hujanan dulu ya. Aku langsung beli tiket ke streaming. Lihat ada kamu deh. Kirain Kalista bakal bawa SBGN full setlist. Enggak. Kan itu ini guys, special show. Graduation show kan, special graduation. Jadi lagu-lagu yang benar-benar dipilih sama Cirona. Aku gak nyangka kalau misalnya dipilih. Soalnya Cirona tuh gak bilang apa-apa gitu ya. Lain kali bilang ya Ci. Gitu loh. Kita sering cecetan cuman kayak gak bilang. Kayak sengaja surprise gitu kayaknya. Aku kemarin merinding sih liat medleynya. Iya medley bagus banget guys. Keren. Kak Bagas korot tangnya kali. Terima kasih kak cookiesnya. Terima kasih. Terus kemarin aku foto-foto sama Cigre, sama Kak Amir, sama Kak Baby. Yang lainnya aku foto tapi enggak ini. Enggak kesampaian guys, aku masih pengen foto sama kayak member X-Gen 2 gitu kan. Pengen, cuman enggak sampai. Karena akunya siap-siap. Apa maksudnya aku ganti baju juga, terus mereka ganti baju, foto-foto, aku pengen minta foto kan enggak enak kayak. Mereka masih foto-foto pulang, jadi enggak enak. Kak Bagas Koro, terima kasih Kak stroberinya. Cip tuh sama Anin iya. Kurang sama Shani aja ya, Pi. Emang Papi sama Ci Shani juga. Tapi gimana? Iya, aku pengen foto sama Ciupi, sama Kasinga juga, cuman enggak kesampaian. Sama Ciupi juga, cuman enggak kesampaian. Malu juga mintanya. Hehehe. Papi di mana-mana. Iya, makanya. Nih diem-dieman lagi sekarang ngambek kayaknya dia. Terus sama Mama Yona tidak sempat juga guys. Enggak kok katanya gitu. Ih, pilih. Boleh nanya enggak, Ca? Boleh dong, Kak Hasmi. Kenapa tanya aja? Foto sama Bang Jabir. Enggak ada kemarin. Oh ada deh, ada. Ada. Kak Ima kesayangan Anin. Ganti ya Kak Ima. Terima kasih Kak bunganya. Dia anak orang Jepang seneng rokoe. Sopo Kak Nando. Bilang. Dia kalau VC ngeblank bantuin ya. Iya dong. Kenapa? Tenang aja guys, kalian kalau VC ngeblank kan. Aku bisa nanya.
dikit lagi 1000 guys. Oh nih Kak Asmi, nanti kalau udah gak di JKT punya rencana apa? Nanti aku bakal balik lagi Kak ke dunia aku yang sebelumnya. Dunia perfilman, sinetron, kayak gitu. Nanti aku bakal aktif lagi main sosmed aku yang lama mungkin ya. Balik lagi main sinetron, main iklan, FTV, film. Ditunggu ya guys, nanti project-project terbaru aku wis. Belum, masih lama. Di YouTube juga, nanti aku balik lagi. Oh iya, bisa dong. Bisa apa ini? Ya dong. YouTube juga. Semoga bisa main film layar lebar deh. Amin. Gampat titik, iya. Nanti aja deh, nanti kenapa ini? Bisa dong, bisa apa? Oh iya, bisa dong. Nanti aja deh, ih. Kenapa sih Kak Hasmi? Nanta Reborn. Iya. Gak tahu guys. Nama YouTube-nya apa? Shh. Jangan kasih tahu. Malu. Aku bikin video yang ini harus asal-asal. Review slime. Emang gak sih guys, orang aku suka slime. Oh my god. Aku ada project sama tim. Apa nih? Hahaha, aku udah tahu YouTube-nya. Sudah Kak Sofian ya? Sudah. Cukup tahu. Siapa tahu tertarik. Makanya nanti aja. Ya udah nanti ya. Fit call, jangan lupa kita ngobrol di fit call. Ah, hai. Bisa cek di YouTube alumni admin 4. Malu. Yang mau tahu YouTube Dek Caca? Kak podcast. Diam. Gak usah di-spill. Ntar aja. Tapi Girma mana nih? Ini Roger-nya Alicia. Diam, jangan di-spill dulu. Tuh. Yang mau lihat video yang dikirim ke Dede, cek tweetku. Kemarin udah nonton sih yang makeup BTS. Ah, itu ya yang BTS aku pemotretan itu ya. Ah, ya itu endorse guys. Ah, malu. Terus papi masa ngetut gini papi? Lagi ngeliat nih YouTube-nya apa di Alicia yang lagi jalan-jalan sama makan bareng sama keluarga di luar itu. Ah, malu. Oh ya BTW editor video projectnya itu kabar ke skor. Wah, malu. Udah di subscribe ah. Aku bikin videonya asal-asalan karena biar adsense-nya nggak mati aja. Papaku sih lebih tepatnya. Makanya ganti nama ke papaku kan guys, karena nggak boleh kitanya. Nanti kalau udah ya udah balik lagi ke aku. Dedek C, kalau udah terkenal jangan sombong ya. Emang aku sombong, enggak? Sebelum masuk di kreatif udah terkenal, Kak. Bercanda, terkenal. Channelnya siapa sih, gengs? Dedek, kalau Dedek C lebih mudah apal gerakan, apal lirik? Gerakan. Kalau lirik enggak ini sih lebih. Kalau lirik ingatnya paling nadanya. Kalau liriknya kayak bener-bener kalimatnya enggak. Yang mau utup Dedek VC guys, tuh benar. Yang mau tahu utup aku VC.
Cari aja tutorial dulu. Kok bagus orang kenapa sih? Kalian ih. Sampai yang celos. Malu. Guys, aku masih di sini loh, guys. Jangan ini loh. Ntar member JKT ada YouTube. Jangan, ih, kalian ih. Jangan, udah ganti topik kita ya. Dede mau give apa? Entah. Terserah. Surprise dong. Kok mau apa? Surprise dong. Kalau kau udah ketemu. Kok enggak sih? Udah. Aman-aman. Pilih kalian aman-aman. Ntar aku tiba-tiba dipanggil loh enggak. Deg-degan ini ya sepertinya saya. Aduh. Kak Rusikan, terima kasih Kak giving-nya. Terima kasih cookies. Pilih. Cak orang Jepang yang ngobrol sama aku tadi. Namanya Tomo Nari, katanya kamu cantik atau menyenangkan. Kan videonya lama juga, aman. Give ulta boneka? No. Yang lain. Tapi terserah deh, aduh aku takut. Tapi kan Kak Rosika kan yang nanya mau apa. Tapi nono boneka. Cak, kamu pernah main sinetron puter-puter ya? Iya, kok tahu? Kak Paino selalu tahu deh, kenapa? Kenapa selalu ketawa kalau Hilih terucap? Hilih! Kak Pratama yang Kalista, terima kasih Kak. Give cookies-nya. Kak Ima, nah gini dong kesayangan Kalista. Terima kasih gift-nya bunga. Tuh sob denger Kalista gak suka. Oh iya, hey aku belum podium. Oh my god, udah hampir mau 2 jam belum podium. Ini gak kerasa udah 2 jam. Oke. Yang pertama ada Kak Rogernya Lisha. Hai papi, arigato. Thank you. Yang kedua ada Kak Hasmi. Hai Kak Hasmi, terima kasih Kak. Thank you. Yang ketiga ada Kak Miko, disuruh Kalista. Hai Kak Miko, terima kasih Kak. Yang keempat ada Kak Gendut. Hai Kak Gendut, terima kasih Kak. Yang kelima ada Kitty. Kitty-san, arigato Kitty-san. Kawaii. Yang keenam ada Kak Wadidau ex Kalista. Hai Kak Wadidau, terima kasih Kak. Yang ketujuh ada Kak Elzi. Hai Kak Elzi, terima kasih Kak. Kok berubah? Udah ulang. Ini aja dari yang ke-8. Yang ke-8 ada Kak Elzi. Hai Kak Elzi, terima kasih Kak. Yang ke-9 ada Kak Aldi. Hai Kak Aldi, terima kasih Kak. Yang ke-10 ada Kak Ivan Ari Setia. Hai Kak Ivan, terima kasih. Yang ke-11 ada Kak Cadir Osh. Cadir Oshi, terima kasih Kak. Cadir Elisha, terima kasih. Yang ke-20 12, jauh banget. Yang ke-12 ada Kak Antonia Fieri. Hai Kak Antonia Fieri, terima kasih Kak. Yang ke-13 ada Kak Dakdik Dukca. Hai Kak Dakdik Dukca, terima kasih Kak. Yang ke 14 ada Kak. Ini orang Jepang ya? Osama. Osama-san, arigato. Arigato. Yang ke-15 ada Kak Ismail Eko. Hai Kak Ismail Eko, terima kasih. Yang ke-16 ada Kak Rosi Kalista. Hai Kak Rosi, terima kasih. Yang ke-18 ada Kak Fauzi Abdillah Nyacangin. Yang ke-17 ada Kak Gilang MFG. Maaf Kak, kelewat. Hai Kak, terima kasih. Yang ke-18 ada Kak Fauzi Abdillah Nyacangin. Hai Kak Fauzi.
Yang ke-19 ada Kak MU First. Hai Kak MU First, terima kasih. Yang ke-20 ada Kak Valdi, siapanya Kalista. Hai Kak Valdi. Yang ke-21 ada Kak Prayitno Nyavioni. Hai Kak Prayitno. Ini ganti ya, dari tadi loh. Yang ke-22 ada Kak Pratamanya Kalista. Hai Kak Pratamanya Kalista, terima kasih. Yang ke-23 ada Kak Miski Mansesnak Kalista. Hai Kak Miski, terima kasih. Yang ke-24 ada Kak Rere Elisia. Hai Kak Rere, terima kasih. Yang ke-25 ada Emotusan Kalista Chan. Wah, Emotusan mengerti. Harus ada nama aku. Arigato Emotusan. Yang ke-26 ada Kak Kalistar. Hai Kalistar, terima kasih Kanezar. Yang ke-27 ada Kak, ada Mas Kikinya Kalista. Hai Mas Kiki, terima kasih. Yang ke-28 ada Kak Lintang C. Hai Kak Lintang C, terima kasih. Yang ke-29 ada Kak Adinda Puspa Kalista. Hai Kak Adinda, terima kasih Kak. Yang ke-30 ada Kak Faiz Mum. Hai Kak Faiz Mum, terima kasih. Yeay. Emoto-san, arigato Emoto-san. Arigato. Habis ini buat tok-tok enggak? Tadi aku udah buat, siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Kok nggak dilanjutin? T30, Kak. Masa aku ambil 1040? Wow. Impressive. Bersin aja lucu, heran. Aku thanks udah upload, akhirnya aku ada kerjaan. Oh, selama ini nganggur ya. Ih, Kariskur, gak usah insta, bisa kok liatnya dari link aku kan. Aku apa, ngasih linknya ke Twitter kan, itu bisa dipencet linknya tanpa ada TikTok pun bisa. Kalau pagi-pagi sering bersin gak, Ca? Bisa. Bisa. Iya. Iya, guys. Kalau misalnya aku kayak alergi debu gitu gak sih? Jadi kalau misalnya aku kayaknya banyak baju gitu ya, pasti aku bakal wahing gitu. Kalau misalnya apa gitu, lagi nyapu, cing, bersihin apa, cing gitu guys. Lucu banget liatnya. Itu yang mana sih? Aku bikin apa sih tadi? Oh, yang ini ya? Oh bukan ya? Oh iya, paparazzi. Oh bukan, oke, itu beda. Aduh, kespil kan. Beda. Aku udah bikin lumayan banget sih. Lumayan banyak. Ditunggu, wahai. Sudah 1000 lebih penonton. Iya. Paparazzi ya. Paparazzi. Dek, tadi pagi aku ya kunanta loh. Emang iya. Wow. Di sana hujan? Enggak, tapi kayak dingin gitu Kak. Anginnya banyak. Bukan angin sih, apa? Hawanya dingin. Cak, kamu pernah foto sama Ricky Harunnya? Iya, ikut tahu sih. Kapraitonya Fion. Ini ganti. Kenapa? Ganti. Paparazzi. Ya, Dek, tadi ada Najwa makan pisang. Oh iya. Papi kok diem?
kok diam? Melipir ya? Kutilang nanti. Aku tahu kamu sebelum kamu jadi member. Wow. Papi nyimak, papi sariawan deh. Iya nih. Apa ngamuk ya? Sebelah. Emang iya? Mana? Mana? Siapa? 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 Aku mau ditilang dong, Kak Hasmi. Kalau di sini Kak Hasmi ditilangnya dendanya tower. Atau kastil. Dendanya tower atau kastil. Nanti suara aku serak. Oke, okay. Oke ya katanya. Nut. Serem banget nih kena tilang bebe. Iya dong. Tilang aja dulu katanya. Yaudah, langsung ya kita tilang ya. Kak Hasmi! Kok baru kesini? Kemana aja kemarin? Kemana aja? Baru kesini. Terus udah langsung minta ditilang. Ayo guys, kita harus vote ini ya. Jadi kak, kakak kan ini kan minta ditilang kan tadi kan? Katanya oke, okay, tilang aja dulu katanya kan gitu. Jadi... Nah, ditilangnya. Jadi, kalau misalnya kita apa rulesnya, kalau ditilang aku tuh ada dendanya. Dendanya apa kawan-kawan? Boleh komen. Dibaca ya Kak Hasmi komennya apa aja. Ayo. Vote 1 Dance Uza di depan umum, vote 2 Tower. Tidak, jangan. Jangan yang susah-susah dulu, Kak Bisgi. Yang gampang aja. Iya, dana 3M. Sutep, ya. Satu sutep. Tahu gak sih, tapi gak tahu ya orang Jepang. Satu tower, satu kasur, satu boneka. Pilih. Tapi bonekanya yang gede. Nono teddy bear. Pilih ya. Enggak apa-apa. Kasmi. Oke. Okay. Ayo kita vote ya. Ini Kasmi kan yang minta, ya udah. Aku mau menuruti klien, guys. Satu tower, dua kastil, tiga boneka. Untuk Kak Hasmi, tapi nanti ya, belum giliran nanti. Dia minta kok tuh, kata Kak Fauzi, benar. Orang kasnya minta. Kutsuwa. Kenapa ini Kak Hasmi? Gak boleh nyebut nama member lain ya. Peraturannya silakan Kak Miski. Menteri Penasehat dan Sekretaris. Sekretaris dan Penasehat maksudnya. Tapi dia pun kena. Oh iya, maaf ya. Harusnya begitu. Oke, terima kasih. Deh. Oh, 3. Kok boneka sih? Aku suka kastil. Gak apa-apa. It's okay. Kalau kalian seposesif tidak boleh protes. Ya. Yeah. Saya anak baru. Silakan Kasmi udah nomor 3. Gimana guys kalau udah begini? Ih, bentar dong katanya. Tapi yang tetap ya, Kak. Jadi rusak begitu. Yang tetap pipis dulu katanya. Tadi minta tuh. Ngerim lipir. Tapi emang lipir mana? Harus ikhlas, iya. Boneka yang 10.000 kak, betul sekali. Yes, of course. Itu kami kayak ngomong, bukan aku, terima kasih. Dede.
Hasbi bohong ketibur salju. Jangan off dulu, enggak, maksud ya. Aduh, mau mimi. Apa ini? DSRDD doang saya be. Hah? Bera. Berganti nama. Oh, berganti nama. Nando, Nono. Tadi kata Kak Rosi ke papi mampir kemana? Ayo, sini, bilang. Bilang kemana, nanti aku cek. Berganti nama deh. Ya. Belum kena food ala rakyat loh, Kak Hasbi. Kak Alif Rozalinya Kalista, terima kasih Kak, lagu diskonya. Terima kasih. Tapi lagi top up, Cak, iya biarin. Tiga puluh menit doang. Nono. Ayo Kak Hasmi, mana ini? Udah 5 menit loh. Bisa nggak ya di sapa Kalista? Bisa dong. Hai Kareka Putra sayang, ganti namanya. Di sini peraturannya Nono nama member lain. Dicariin Anda nih. Iyalah, semua aku cariin kok, Kak, tenang. Ini yang 2 menit aja kena tilang Kak Nando. No, ya. Apalagi setengah jam. 30 menit doang. Ayo Kak Reka Putra. Udah kupanggil kan tadi. Ayo ganti nama. Bercanda, guys. Dede, kenapa Kak Aat Natapat? Aku udah pamitan sama Osi lama, Dek. Oh iya. 2 device aja, 1 buat melipir. Heh. Kak, Jimrut Osinya 1 JKT enggak boleh ya. Tenang aja, saya ini punya menteri banyak. Menteri Luar Showroom ada Kak Aat, Menteri Keamanan ada Kak Gendut, Menteri Perhubungan ada Mas Kiki. Jadi kalau misalnya ada melipir-melipir, kalian kena. Tidak bisa. Meskipun pakai 2 device tidak bisa. Malah diajarin, iya makanya malah dibilangin. Hadir tuh DDC OC satu-satunya sekarang. I'm back nih Kasmi, seru banget. Iya dong, di sini kita kekurangan, bukan kekurangannya, kita masih belum buka lagi. Silakan kalau misalnya ada yang mau gitu kan, bisa ke wapres kita Kak Sofyan. Di sini kita masih ada lowongan gubernur bagian timur dan barat. Countdown nggak usah lah, ngapain. Semangat Kak Hasmi. Nanti Kak Hasmi kalau ngasih toa, kasur atau boneka yang 10.000 kak itu, nanti ada satu permintaan, bebas mau ngapain. Kayak gitu kalau di aku, guys. Mungkin ada yang belum tahu. Bebas, boleh ngapain aja, bisa dengerin lagu, bisa apa.
Serah. Apa nih? WKWK. Pengen jadi menteri fashion Dedek C. Apa ya? Nanti kalau udah ada baru nanti aku tanyain. Bukan belum. Kalau belum ada enggak bisa. Harus ada dulu baru aku tanyain gitu biasanya ke Hasmi, makanya kenapa deh kemarin-kemarin kemana aja. Tadi foodnya apa? Boneka. Ini pura-pura lupa nih pasti nih. Ayo guys, silakan kalian jawab deh. Aku no comment. Tapi kalau misalnya mau yang lain juga boleh. Nggak harus boneka doang. Oh, terima kasih loh. Oh, udah. Itu bukan. Iya. Thank you, Kak Hasmi. Arigato. Happy Valentine, Liz. Kongsi facai, Liz. Yeay. Sujud-sujud nih. Arigato, Kak Hasmi. Mau apa, Kak Hasmi? Nah, gitu biasanya. Mau apa, Kak Hasmi? Apa nih? Terserah apa aja. Kalau biasanya kayak acting mau jadi apa? Kayak gitu. Atau cosplay? Atau nyanyi? Atau ngedance? Atau dance tok-tok? Gitu. Dengar lagu. Nanti aku setel gitu. Atau enggak ditulisin. Kasih opsi, gombal, banyak sih kak, terserah apa aja. Ditulisin yang kayak tadi yang ada lukisan itu. Kamu bisa main musik? Tidak. Sorry guys. Kak Alif Rozalinya, Kak Alista, terima kasih kak coklatnya. Tidak, kalau tulisan kayak gini. Ini kan, thank you towernya Papi Giru. Kalau Kak Hasmi berarti Hasmi, thank you bonekanya. Kayak gitu. Bisa nyanyi lagu Jepang? Tidak, tapi saya bisa nyetel lewat tutup. Yaudah, tulis aja tulis katanya. Yaudah, ditulis mah. Ditunggu on the way. Bingung. Makanya Kak Hasmi rajin nonton showroom aku biar gak bingung banyak kerusnya. Nyanyi lagu Jepang atau mau ditulis? Kalau lagu Jepang pakai utut. Terus biasanya kalau mungkin aku gak tahu lagunya lip sync kayak gitu. Kamu yang nulis. Ini punya Kak Hasmi tuh orang baru nih yang gak tahu showroom aku. Aku ini showroom udah dari kapan tau loh. Udah dari setahun yang lalu loh. Kalau ditulis sekarang di screenshot. Mama aku yang nulisin, aku yang gambar. Maksudnya aku yang hias. Kayak gitu kak. Bisa tolong ya kalian ya, rakyat-rakyatku ya. Dijelaskan lewat di komentar ya. Tulisan mama bagus banget, iya. Aku baru banget ngidol dek, serius. Makanya rajin ke showroom aku ya. Gak tahu apa-apa. It's okay. Thank you loh Kak Hasmi bonekanya. Ucu, gemoy. Nanti kakak bisa SS tulisannya. Iya. Nanti aku pandu. Apa itu? Nanti aku jelasin. Mau ditulisin atau nyanyi? Kak, tulisin ya.
Dari mana pendiri Ionizer? Ah, oh, apakah pendirinya Ionizer? Cirona. Tulis aja katanya. Emang iya? Aku baru ngidol. Ih, aku nggak ngerti cara S. Screenshot kak SS. Oh, hujan guys. Hujan. Pandu udah nikah sama Sakti. Seriously? Ke Sakti ya? Oh iya. Terus aja, oke. Okay. Kak Maulana, terima kasih kak cookiesnya. Kalian kedengeran gak? Kedengeran kan? Kak Maulana kapan ganti nama? Ayo ganti ya, usernya. Kok udah gak hujan? Kalau nyanyi lagu kopi dangdut pakai bahasa Jepang. Nggak ngerti. Bahasa Jepangnya tuh yang nggak ngerti aku. Udah nggak apa-apa, kita tulis dari tulisin. Dari amat jendela. SR di beda orang. Enggak loh guys. Bukan Pandu. Oh, bukan yang itu. Oke. Okay. Sorry. Oke. Oke. Iya tadi pagi. Aku baru ngidol pas restrukturisasi. Ah, masa? Ayo padahal denger. Udah lah guys. Denger, oke. Okay. Hati-hati kedinginan ya. Iya. Hujannya dimit gak bisa. Hati-hati. Udah nyalek deh. Deh saranin Oshi baru dong. Kan aku katanya. Ini SR pertama dan terakhir gak sih? Maksudnya? Anyo? Tentu tidak. Oshi aku siapa ya? Siapa? Kak Asmi. Karosika. Aku ya? Karosika Oshi bulan April, dek. Katanya abis Oshi grad, abis itu pensi katanya. Di tweetnya, di twitternya. Lupa, dek. Ih. Dia ada jaga kesehatan ya, kedendam pada pilek nih, iya. Pilek. Cang-cang. Thank you bonekanya. Tinggal aku hias. Sebentar. Ini mejanya penuh barang. Pensi itu buat yang nulis ya. Anyo. Ini SS cepat belum? Sebentar. Tulisannya bagus banget, salam ya. Iya. SS. Apa ini? Oh iya, boneka. Bonekanya coklat. Gimana itu? Sebentar, coklat sama kuning. Kuning. Boneka bear. Ini coklatnya yang gelap. Yang terang. Gak bisa nih, this SS nih device gue. Jadi bear. Bulat. Udah ini kecil dulu. Mana ya? Gak kelihatan. Oh. Gini.
gini. Lucu. Cancang. Ih, kok jadi kayak orang? Jadi kayak orang. Gimana ya jadi kayak orang? Gak kelihatan. Kasih awan. Jadi kayak inget-inget masa SD aku, senang banget menggambar dan melukis. Sekarang udah mager. Mager. Gak usah bagus-bagus deh, gak apa-apa, gak mau ngerepotin. It's okay. Karena kakak udah baik guys. Emang begini kok Kak Hasmi, tenang aja. Kalau di aku emang begini. Ya gak teman-teman? Iya. Tenang Kak Hasmi guys. Oke, birunya dah. It's okay. Kan tadi aku bilang aku seneng guys ngegambar. Sekarang gak, apa ya, mager aja. Gak tau kenapa. Harusnya yang tua di atas, di bawah gak sih? Udah lah. Warnanya biru muda mana? Putih. Oh iya. Aku pasrah aja. Kebalik gak sih? Itu sih kebalik, ih aneh. Ah jangan deh, di warna biru semua aja, aneh kan, aneh. Kasih love. Are you love to hate me? Si perfeksionis ya, kok tau sih? Aku orangnya perfeksionis. Wasting all your time, I can't find no drama in my life. Tuh aneh kan jadinya, masa gini? Kasih rumput pinggirnya sini. Screenshot ya kak. Bentar. Aduh. Bagus kok, bagus. Kasih padi. Ini rumput ceritanya. Ayo screenshot ya. Muka kamunya gak kelihatan. Iya, sabar. Kasih ketara ini ya, nggak pernah ke SR aku ini berarti. Ini pertama kalinya ya. Cang. Ayo, boleh tolong di screenshotin mungkin. Kasnya di situ nggak ada, device-nya nggak bisa screenshot katanya. Muka kamu jangan tutupin deh. Tidak, I know. Ini ketara nih, ini orang baru nih pasti.
teman aja. Ayo. Satu, dua. Oke, thank you. Sudah kan kak? Udah di SS belum? Nanti mention ya, upload please. Yay, so fun, iya. Asli abis ini Hasmi geser di DC. DC itu apa? Sabar kak Hasmi, iya. Udah belum ke Bagas Koro? Kenapa ini ke Bagas Koro? Abis ini siap dengerin gesrekan Ojisan. Ya ntar aku mentionnya ke akunnya A-Z-L-H-H-E. Apa sih ini? ZM, oke. Okay. DC itu tempat gibah. Oh, oke, okay, gak ngerti. Lek gue pas mau SS. Enggak emang ngelek. Papi mana ini kok ngilang? Papi? Kok ngilang, Pi? Pi? Itu aku. Oh, oke. Okay. Papi. DC itu kayak teleponan. Discord. Oh. Pernah denger cuman enggak tahu itu apa. Gimana? Gimana doang? Kok diem aja sih, Pi? Tidur ya pasti ya? Tiduran ya? Papi kan tadi kan gak tidur soalnya, aku tahu. Pasti fit call ya? Dedek masih targetin 100 jam. Sebisanya aja sih kak aku. Soalnya kan udah sibuk. Papi pengen ditilang tuh kata Kak Wisgi. Ayo kita vote ya. Ayo kita vote ya. Satu. Satu 10 kastil Luis. Gak bercanda aku. Itu nanti aja kalau misalnya aku pas ulang tahun ya kan. Iki live jam piro? Jam berapa ya? Jam 11. Tilang papi jiru. Kalau papi tilangnya minimal 5. Iya, kalau Kak Hasmi kan baru kan. Jadi ya ikutin dulu aja peraturannya. Ayo Pi, diem aja sih. Ih, pasti ngantuk ini aku tahu. Biasanya lo ini komen terus. Nakal. Ayo, satu kastil. Dua. Jepang udah setengah satu. Masih ada sesi buat VC enggak? Masih dong Kak Asriansyah, ayo. Sesi satu, ditunggu ya. Ada subsidi dari Kalistar juga. Yeay, WKWK. Aku nyimak deh, WKWK. Alah. Ngopi dulu papi giru tuh. Soalnya sesi 2-nya udah habis. Ya. Ayo semuanya, ditunggu ya. Sesi 1 masih ada. 5 kastil biar rame deh. Iya, itu bener kata Kak Rosika. Ayo, satu apa? Satu kastil, dua tower. Apa? Satu kastil, dua kastil, tiga kastil.
Nonton Katri. Oh iya, benar. Aku nggak tahu si sesi satu sisa berapa. Sesi satu tinggal berapa, Kak Sofian? Wapres, gimana Wapres? Ya maaf ya aku pecah mah. Kanan lu. Lebih dari 5 pokoknya Sofyan. Ayo, ih tapi diam-diaman ih sebel. Sebel. Kalista sebel. Kalintang kon eh ya Kalintang kontak fanbase Kalistar deh. Ya. Ayo. WKWK. Ah, Dede cantik kalau cebel. Ini. Berarti aku nggak cantik kalau misalnya nggak sebel. Aku nyimak deh dari tadi lah. Nyimaknya sambil nge-scroll IG, nge-scroll TikTok gitu ya. Sama aja, nggak nyimak atu, cuman di-onin aja. Hili. Hah? Caku datang. Hai Kak Cika. Kalau udah nggak di JKT pasti kangen nih anak. Aku ngitungin hilihnya aja deh. Hilih. Caku tahu ntar kamu main di situ apa. Apa Kak Prayitno? Wow. Hebat ya. Dede C kamu sangat berharga. Kali style 2 jam. Main di mana coba Kak Prayitno? Ayo. Kalau bisa hebat. Senayang. Intel. Coba hayo main di mana nanti? Kak Prayitno produsernya. Kak Alif Rozalinya Kalistana gini. Thank you ya Kak ininya, bunganya. Thank you. Kak Prayitno sering bawa HP nih. Jangan dikasih tahu di sini, Ca. Ya udah DM DM DM. Apa nih? Oh, ngadi-ngadi ya berarti ya. Gak apa-apa, sini aja kasih tahu. Kalista, aku oleng ke kamu, boleh enggak? Boleh dong. DM aku ke Kak Prayitno. Gak boleh. Bercanda loh Kak Sofyan. Kak Alif Rozali nya Kalista. Thank you Sobeli. Sobeli. Kak Ima kesayangan. Ini ganti. Harus Kalista atau Alicia atau Sugiyanto. Terima kasih bunganya. Oke kalau boleh. Aku oleng, gak boleh Kak Jason. Kalau aku DM dibaca gak? Ya bacalah. Tenang guys, kalian semua DM tuh aku baca. Mas sama de iya, Tobeli. Ayo Kak, ini malah Kak Pritno. Coba tayangnya di mana nanti? Coba tayangnya di mana nanti? Gak apa-apa ngomong sini aja. Atau enggak nama samaran gitu. Kayak diplesetin. Kalista ya kita main. Main apa nih? Dapat thanks message rasanya gimana ya? Namanya Mawar. Mawar? Aku nunggu film layar lebarmu.
Nanti, Bu. Amin. Tayangnya sama Dek Caca, tayang banget. Ah, gombal. Sayangnya sama Dek Caca. Kota kita deketan loh. Apa tuh? Dek, nanti segera kasih tahu sosmed baru ya. Iya dong. Paling aku pakai sosmed yang lama, guys. Semoga main film horor. Kak Safi suka horor ya? Ngerti Wonogiri nggak? Ngerti? Ngerti? Why? Pakai IG yang 100k ya? Ya guys, kayaknya guys. Kok tau sih Kak Sofia? Ya ampun. Malu. Dek, di luar gelap tahu dek, kayak aku tanpa kamu. Sidoarjo Gresik kan dekat, mari kita main. Aku Jakarta Kak sekarang. Kalista main horor gak jadi serem, geser kayak ada. Cak, papa kamu pernah foto sama Vicky Prasetyo ya? Aku juga, ikan aku ya foto kak. Apa aku juga foto sih? Iya. Waktu itu aku pernah punya program bareng sama Kak Vicky. Kok tau sih Kak Prasetyo? Ya ampun. Hebat banget. Wow. Orang intel ya ini ya, jangan-jangan ya. Wow, hebat. Aku dikasih tahu sama orangnya. Seriously? Oh my god. Oh, Kak Vicky. Oh my god. Bukan Kak Vicky sih yang manggil, Om Vicky. Collab sama Cishani, berani enggak? Malu. Aku juga sebenarnya tahu, tapi di majalah Kak Sofyan. Halah, pilih. Kak Prayatna ambil lah. Admin. Bener-bener ini. Program apa tuh, Dede? Itu di ini. Di salah satu TV swasta, guys. Pilih. Di Trans, iya. Aku punya program banget. Nama programnya adalah Salfok. Dia kayak sketsa komedi kayak gitu. Aku ceritanya jadi anaknya Vicky. Pilih 13 kali. Emang iya yang lebih deh. Kayak gitu. Tinggal menunggu persetujuanmu aja, Ca, follow IG-mu iya. Kan aku private ya. Karena aku jujur guys, aku enggak ini lagi. Enggak on lagi, udah aku offing itu. Aku enggak pakai apa-apa. Enggak aku pakai buat nge-scroll IG apa enggak. Aku nge-scroll dari akun aku yang official. Kukira extravaganza. Dedek jadi anak SD masih cocok. Aku seringnya malah dapat peran SD gitu loh. Kayak kalau misalnya apa gitu kan, jadi anak peran SD. Aduh udah SMP. Bentar lagi SMA, bentar lagi kuliah. Wah, impressive. Ini 17 kali, Kak Hasmi. Ini sekarang 18. Papi loncat-loncat, Pi. Pilih. Pilih lagi. Kuliah gak enak, emang iya? Kalista member paling gemoy. Coba pakai poni. Aku pengen pakai poni, cuman enggak tahu cocok apa enggak. Pilih 20, 21 berarti. Enggak tahu cocok apa enggak. Pengen sih kayak beli kayak poni palsu gitu buat bagus apa enggak. Ya, aku tahu kok ya ini jidat aku nih selebar lapangan
futsal gitu kan, selebar lapangan Soekarno-Hatta. Nah, iya aku tahu. Kuliah nggak enak pas semester tua. Emang ya? Betul katanya guys. Apa? Pusing ya? Stres kayak gitu ya? Bandara dong, iya. Karena saking luasnya guys, ini sebenarnya kalau bisa dibuka, wow, lebih amazing. Ah, nggak mau malu. Ah, lo diketawain koko aku lo. Si kok. Sudah ada diam. Semester 4 aja pusing katanya. Ngeluh. Caca, yoi, Kak Hasmi, ya. Pernah nyobang nasi kerawu nggak? Pernah dong. Pokoknya pernah. Ya, bersih itu. Kok nakal sih? Iya, nakal. Daging suwir, daging ayam. Kak Aulia, terima kasih Kak Bintang Rainbow-nya. Apa ini sepertinya lucu? Mau lihat, coba kuncir jadi bondol deh. Mau lihat sepertinya lucu. Ada di Twitter aku, silakan boleh nge-scroll. Twitter aku yang panjang ponian dan yang bondol ponian. Kalau sekarang kayak enggak bisa karena aku biasanya dimasukin ke baju gitu loh, Kak. Nah, ini karena bajunya lehernya gede gitu. Oh, udah, iya. Coba lihat, ada. Scroll aja. Ada, iya. Silahkan bisa dilihat. Karena lehernya gede. Kalau misalnya aku pakai leher yang kecil mungkin bisa. Oke, nanti boleh stok. Boleh lah. Aku aja sering nge-stok kakak-kakak semua di sini, kan? Ini stoknya, stok aja. Jadi penasaran lihat foto Bunda. Jangan lupa ya di follow. Duh kapan ya di stok? Oh emang aja nanti after ini pasti aku nge-stokin nih 1625 orang nih nonton kan hari ini. Apa ini aku digibahin katanya? Cak ukuran celana berapa? Gak dijawab. Celana berapa ya? Aku belum loh, aku belum di gift celana. Pengen. Follow mah udah, oh bagus. Stoknya belum, ih gimana ceritanya? Aku belum ada celana. 28 kecil banget ya. 28, 29, 30. Ya segitulah kak. Mungkin bisa dikira-kira. Emang apa berapa? Apa 29? Mama aku 29. Kan mama aku pakai celana mama, mama pakai celana aku. Jadi guys, aku pakai baju mama, mama pakai baju aku pakai celana mama, mama pakai celana aku. Aku pakai sepatu mama, mama pakai sepatu aku. Cukup guys. 28 kecil sekali, emang kecil banget gak sih? Yang itu yang jas itu coba cek yang ini mah yang jas lah. Jas tuh. Itu ada tuh ukurannya kok enggak salah tuh 28 deh. Itu kecilan. Udah nyapret. Itu 29 ya. Ukuran berapa sepatu? Aku 36 37. Hai deh, aku baru bisa nonton showroom. Iya. Oke, OTW caranya. Iya. Thank you, Kak Cika. 28 mah kegedean deh. Emang iya? Enggak. Serba. Oh, 12. Itu ukuran apa? UK. Enggak, ada. Coba sini. Ada.
enggak kok. Iya, kok kurang sini? Iya, ini kurang UK. Emang mereknya UK ya? Iya, 12. Coba ini mah yang jeansku yang biasa, yang pra. Yang pra. Emang ada? 28 ukuran anak atau dewasa? Nah, itu aku bingungnya. Anak apa dewasa mah? Anak. Ukuran anak apa dewasa? Ditanya. Dewasa katanya. Ukuran celana anak kecil itulah. Kasih kaos. Coba main pra, main pra, yang pra. Yang pra. Ada jeans yang pra. Kok Kevin? Kok Kevin 29.30 guys? Kurang dewasa. Gede banget. Coba, ini ada kok gak salah. Iya, ini kekecilan. Nih, ada 26. Itu 28, guys. Iya. Yang ini. Yang ini nih. Ini aku 26. Ini S. Kekecilan tapi udahan, udah gak muat. Udah ngatung juga celananya. Jadi mungkin aku sekarang 29, guys. Kode ya ini bilang ukuran koko. Enggak. Enggak loh, ya ampun lah. Jangan gitu lah. Kadiannya aja pakai 28 deh. Itu juga kegedean. Oh ya? Berarti 27 ya? 27 guys. Jadi yang mana mbak? Jadi ngomongin ukuran celana kan kayak 27 guys. 27 atau enggak 28. Jangan 26 karena aku kecilan. Kalau 30 kegedean mas. Oke siap ya. Kalau ukuran UK yang kayak ini, yang just itu, itu aku 12. Itu udah ngepres. Ngepres, kepres. Jadi mungkin 13. 13-14an mungkin masih muat. Dek, ukuran sepatunya pas. Pas. Ngepas sih kak, harus sih kak. Cuma bisa, bisa dipakai. Thank you. 28 aja ya, biar gak kekecilan. Oke. Oke, apa ini kak Prayutno? Tiba-tiba oke. Jadi mau yang ukuran berapa? Oh. Tapi ngantuk ya, Pi ya? Pi? Eh, ada admin 2. Pi, ngantuk ya, Pi ya? Iya, Pi. Tidur nih pasti nih. Dikit tuh, dikit. Aku tuh udah tahu. Makanya enggak komen-komen. Dikit ya leh, dikit. Ya leh, dikit. Makanya jangan begadang. Suruh siapa begadang? Nakal. Nakal. Papi bobo ciang gis. Iya, di sana pagi ya. Pilih 23. Kamu pernah pakai baju hansip ya di Kunanta? Oh iya pernah. Ih, aku tahu sih Kak Fredno, ya ampun. Waktu itu Sin jadi kayak hansip gitu. Ih, kok tahu? Kok tahu? Papinya diambil sama anaknya. Iya.
Halo, hai Kak Ramzi, hai Kak Ashara, Asha. Bentar ya guys, apanya? Bentar ya guys, ada ini nih. Ada grup guys, bentar ya guys. Bentar ya guys, sabar. Ini grup lagi rame, oke? Aduh. Bentar ya guys, aduh, gimana ini ya? Suruh ngelis lagi. Bentar ya guys, bentar. Sabar. Udah guys, hehehe. Lagi ngetik. Nah, dah. Dede wajah close up gemuk. Ah, malu. Deket banget gak sih tadi? Take your time, Delisha. Iya. Tapi juga ya, jangan begadang. Pasti begadang tadi. Oke, lanjut. Iya. Ca, muat gak sepatunya? Muat, Kak Cika. Udah aku coba. Thank you. Dede bisa cek DM sekarang. Kayaknya bisa guys, cuman kenapa nih? Nanti aja ya kak. Aku pasti ngecek kok. Begadang kan karena ada VCD. Iya. I know. Terus gak tidur gitu tapi gak boleh ya. Nanti akhir. Aku boleh video reaction tentang kamu enggak? Boleh lah. Kenapa kan Nando? Kasmi mulai ngantuk. Iya. Di sana udah subuh ya. Jam 1. Wah. Aku kirim sekarang aja bentar. Kenapa Kak Aat? Kenapa? Kasmi fit kok enggak? Ayo. Kan di Jepang kan lebih 2 jam kan? Berarti sana udah malam. Bisa lah seharusnya. Mau katanya. Ayolah. Ayo Kak Hasmi itu. Cuman gak ada sesi 2 atau 3. Sesi 1 kan bisa. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Aku penasaran mukanya Kak Hasmi lo. Aha. Sesi 1 banget. Iyalah. Masa sesi 1 setengah? Nanti kalau misalnya sesi 1 udah sold out, baru nanti mungkin dibukain sesi lain kan. Makanya amanin dulu sesi satunya, guys. Yuk. Keren, iya. Tuker sesi 1 ke 2. Emang bisa ya? Bisa loh. Daerah Fukushima kemarin. Oh iya guys, stay safe ya semua yang ada di Jepang. Kasmi, stay safe. Emoto-san, Kitty-san, Yuki-san, stay safe.
Stay safe semuanya. Aku dengar kemarin gempa ya di Jepang ya. Sampai 7,1 ini kan Richter kan. Oh my god. Aku Ishikawa aman. Oh, oke. Okay. Puji Tuhan. Iya. Stay safe semuanya di Jepang. Hati-hati ya. Jauh dari prefecture aku, Ca. Terima kasih. Yang belum VC merapat ke sesi 1 masih ada. Iya. Nanti jangan bilang, ya. Banyak tuh yang bilang, ya sesi 2 udah sold out, ya. Aku gak bisa, ya. Makanya amanin cepet-cepet. Biar kebagian. Kalau gak, nih gak kebagian. Pengen off tapi masih tengen dede. Di Jepang nyebut provinsi jadi prefektur. Emang ya? Wow, oke. OTW emanin tiket VC padahal udah ngamanin ya. Gak bisa satu. Kamiko. Why? Iya, besok dia mau beli sesuatu. Kenapa? Sekarang lah. Sibuk nyari artis. Kenapa ini Kak Pratno? Jangan-jangan manajer ya? Wow. Kok tahu semua? Ayo kakak-kakak sold out kan sesi 2. Sesi 1, Kak. Kak Hasmi, gak ngerti aku. Aku belum belajar ini. Huruf kanji, hiragana. Kak Maulana, terima kasih Kak gift-nya. Cookies. Arigato. Maaf tadi tuh orang Jepang ngajak. Oh ya. Aduh. Hah? Semut jalan di muka aku dong. Semut nih. Semut tuh. Mulak nonek ngincer sesi 2 dan gercep pas dibuka. Iyalah Kak Dak Diktu. Eh siapa ini? Ya Kak Dak Diktu. Manis sih. Berarti kamu manis. Dede lebih manis dari gula. Gimana tuh mas? Beneran sembuh guys. Masih hidup dianya. Masih hidup sih. Gak aku gencet soalnya. Aku gini doang terus dia jalan ke tangan. Sembut aja Tomnya mana manis. Iya Tom. Tau gak Cas, sesi 1 sisa berapa? Berapa ke Sofyan? Berapa? Berapa? Wah! Berapa? Ayo berapa? Bahasa mood. Gak aku genceng. Enggak maksudnya gak aku giniin, gak aku pites gitu loh. Jadi masih hidup. Tapi kayaknya badannya udah. Tapi cuma tangannya gini guys. Karena acian. Karena megang semut kan. Ya masa aku ngawang megang semutnya. Kan dia jatuh berarti nanti. Jadi aku gini. Cuma aku gak aku gencet gini. Gitu loh. Sofyan tuh nanya deh oh. Gak tahu. Kan aku nanya. Gak tahu. Aku kan gak bisa lihat. Aku gak bisa lihat. Makanya aku tanya kakak. Semut ajak geluk aja, Ca. Janganlah, kasihan. Awas kalau mati ntar semutnya jadi hantu. Kita yang ke aku. Ayo, aku semut yang kamu gencet. C,
Cara kamu kan udah aku kasih materi bahasa Jepang dasar. Iya, tapi nggak aku ini lagi. Aku lihat doang, nggak paham. Waro dong deh. Hai Kak Nice, Ninernya. Ganti namanya. Hai Kak. Semuanya bergentayangan. Hantunya kalau gini mah dikarungin aja. Kita sampai jam berapa nih? Niat mau tidur tapi nggak tega ninggalin Kalista. Sekarang udah jam 22.51. Jam 11 ya guys. Kita ini dulu. Ending. Sampai pagi. Asmi, kenapa ini sampai pagi? Gimana? Setengah-setengah. Makasih ya udah sehari ini. Kangen terobati. Iya. Manajer aku telepon. Gak bisa lagi showroom, gimana ceritanya? Aduh, gimana ini? Kak, aku lagi showroom gitu kali ya. Udah, end. Mati, belum. Yaudah guys, aduh gimana ini? Gak apa. Dadah guys semuanya, terima kasih ya Kak Hasmi bonekanya. Papi terima aci. Screenshot dulu sekali ya. Dah, dadah. Bentar dulu ya. Ini sambung lagi.